Menteri Agama Yakut Kholil Koumas memastikan Indonesia kembali mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Pengumuman kuota haji dilakukan lebih awal agar persiapan ibadah haji tahun depan bisa lebih matang. Menteri Agama menyebut tetap akan mengupayakan kuota tambahan bagi jemaah haji Indonesia. Tahun lalu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000 bagi pelaksanaan haji tahun 2024. Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dan pihak Kerajaan Saudi Arabia secara resmi sudah memberikan kuota untuk haji Indonesia, jamaah Indonesia tahun depan 221.000. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu dikasih tambahan kuota. Dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on process lah. Yang penting ini dulu persiapan dilakukan dulu untuk 221.000, nanti kalau ada tambahan dibicarakan belakangan gitu.